Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam channel Zifahim. Sebelum itu, yang mana dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang mana belum subscribe, boleh tekan subscribe button or hit button bell ataupun boleh share and like the video. Okay, so video pada kali ini, saya akan tunjukkan cara bagaimana nak tukar polarizer film ataupun LCD display jam DW6900. So dekat tangan saya ni, saya ada sebiji jam DW6900 MB7, tapi BMB dia CS7. So saya akan tukarkan LCD display dia ni warna purple. Saya akan convertkan kepada SB4. Saya akan tukar BMB. Saya akan tukarkan G button. Okay. Untuk pengetahuan semua, jam yang ada pada tangan saya ni jam G-Shock DW6900 FIFA series tahun 2006 FIFA World Cup Germany. So saya ada satu lagi unit which is saya nak jual harga lebih kurang RM1,500. So yang mana berminat boleh komen, ataupun yang mana nak nego, okay, boleh komen juga dekat video saya. Tanpa menggunakan masa, jom. Jam tangan saya ni tertera jam 12:12. So kita akan countdown untuk siapkan satu unit jam ni. Berapa lama masa yang ambil? So pertama sekali, of course lah, kita mesti ada jam. Okay, yang ni BNB SP4 yang original. Rate harga lebih kurang RM150 ke RM250. Okay, ni G button SP4. Harga lebih kurang RM65 ke RM75. Ini polarizer film warna purple dan tools yang ada. So, tanpa menyayangkan masa, kita akan buka jam. Okay. Untuk buka BNB, okay, biasanya orang pakai tools ni. Tapi saya, untuk saya lebih sukakan pakai screwdriver. So, kita akan buka dia punya band. Just tolak dia punya ni. Okay, senang je. Saya nak buka. So, kejam. Okay. Timbal dia, jangan hilang. Buka. Okay. Okay. Seterusnya, saya akan bukakan bezel. Okay, ni bezel. Okay. And then kita akan buka dia punya back case. Ini dia punya hard case, kita susun betul-betul. Ini o-ring. Ini o-ring. Ini back case. Ini getah rubber, back rubber. Okay, saya akan keluarkan modul. Okay. Very easy. Okay. Kasih tu dulu. Okay. Ini faceplate MB7. So ni hard case dan G button MB7.
Okay. Ini rubber holder. Kita keluarkan rubber holder dulu. Okay. Lepas tu diikuti dengan metal holder. So inilah modul MB7 ni. Panel LED dia warna hitam. So kita akan tekan ni kepada purple. So buka punya LED ni. Kita akan buka dia punya clip terlebih dahulu. Buka dia punya clip. Ini spring bib sambung ni. Okey. Jangan bagi dia hilang. Nanti jam anda tak berbunyi. Okey, ini dia punya board. Okay, bukakan dia punya board. Okay, dekat sini kita boleh tengok. Okay. Spring gold. Make sure the spring gold doesn't lose so that the light will be function as before. Dia punya ribbon. Cara nak buka ni senang je. Buka dia punya ni, cuma masukkan jarum ataupun benda yang tajam dan okey, dekik tolak ke depan. Okay, keluarkan. Okey, okay. Ini adalah LCD display yang berwarna hitam. Okay, untuk keluarkan LCD yang asal ni, polarized film yang asal ni, saya gunakan tools ini untuk buka. Okay. Ini mengikut kreativiti masing-masing sebab ada yang pakai pisau, ada juga yang pakai jarum. Okey, so benda ni ikut kreatif. Okey, kita keluarkan. Okey, ni LCD yang lama. So, okay, ini dah. Kita kena cucikan dia punya sangat-sangat dah lama ni. So, untuk itu saya pakai alcohol swab untuk cuci. So, benda ni kena cuci betul-betul. Okey, proses ni mengambil masa yang lama untuk kelihatan dia punya gam asal, lebih kurang 10 ke 15 minit. So make sure betul-betul tiada kesan gam lama. Okey, kat sini saya nampak betul-betul dah
cuci apa semua. Okey. Supaya tiada bubble pada panel LCD display anda. Okey. Dah siap. Kemudian kita tekapkan saya akan buka dalam kita buka saya akan buka saya tunggu. Kemudian saya akan tukarkan G button. Ini cara dia. We will fly above the sky.
Jadi saya akan membeli dan masukkan sedikit pada tempat yang sepatutnya. Oke, setelah beberapa minit maka masuklah siku dia ke botol masuk. So tekan tekan, okey dah. So kita akan cuci tangan before kita pasang. Menuju cuci sikit dia punya markis. So make sure tiada tu kotoran yang terlihat pada tu. Untuk jam SB4, gelas dan juga faceplate ni adalah sama dengan model MB7. So kita tak perlu nak tukar gelas dia dan juga faceplate dia. Kita cuci sebab di comb. Kita perlu cuci dan ada kesan-kesan cap jari pada modul. Lepaskan bagi dekat tempat. Okey, di sini masuk folder untuk folder ni modul. Seterusnya masukkan double holder. Jadi sebelum modul dah betul, masukkan dia punya tempat asal. Okay, terus ni kita masukkan balik modul ni ke dalam. Cara ni just masukkan situ dan okay. Nampak eh? Okay, dah ok semua. Kemudian kita buka holder, rubber holder belakang, spring bib. So spring bib it should be right here. Okay, dah masuk tu, barulah kita tak akan balik o-ring. Okay, dah betul banyak dalam dia punya lingkaran. Okay, tak akan balik hard case. Back case, I mean back case. Back case dia saya tak tukar, still back case MB7. Kita just screw secara bersilang. Kemudian saya akan masukkan bezel.
Okey. Bezel dah masuk. Okey, bunyi dah ada. Okey, kita screwkan balik. Kat dia punya tempat. Okey, dah siap. Kemudian kita pasangkan dia punya band. Okey, ambil spring bar yang pada jam asal. Kemudian cara dia just letak dekat sini. Okey. Tekankan spring bar ni. Dia masuk. Then so siaplah sebiji jam SP4. Jam sekarang 1:32, lebih kurang 1 jam 15 minit pembikinan ataupun pemprosesan satu unit jam DW6900. Maka terhasillah DW6900 SP4. So cuba lihat pada tangan. Okey. So inilah hasilnya. Sebiji dah DW6900 SP4. Untuk video kali ini pom-pom-pom terhasillah DW6900 SP4. So saya mohon maaf apa yang lebih dan apa yang terkurang dalam video saya pada kali ini. Banyak saya try and error, so harap you guys will support me from time to time. So itu saja video saya pada kali ini. So you guys stay tune dan jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.